Pembangunan secara menyeluruh di Provinsi Jawa Barat berhasil menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran secara signifikan. Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan sudah turun dari angka 13%, sekarang tinggal 8%. Negara ini sudah sampai pada 92% lebih dalam penyelesaian. Sehingga insya Allah, 1 atau 2 bulan ke depan bandara ini tuntas 100%, yang mudah-mudahan akan segera diresmikan oleh Bapak Presiden. Baik dampak positif pendidikan, dampak positif teknologi, termasuk tentu saja terutama dampak positif dari perekonomian, ya, ini bisa dirasakan secara langsung dengan ekonominya, manfaat ekonominya, kesejahteraannya oleh masyarakat sekitar bandara. Baik, kami sering mengemukakan bahwa tidak boleh ada sebuah pembangunan yang menyengsarakan masyarakat. Justru pembangunan hadir untuk menyejahterakan masyarakat, untuk merahi masyarakat supaya bersama-sama bergerak secara ekonomi dan non-ekonomi, dan kemudian berhasil secara bersama-sama meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan. Angka pengangguran juga turun dari 12%, sekarang jadi 3%. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat selama ini tersebar di wilayah tertentu. Dengan dibangunnya Bandar Udara Internasional Jawa Barat, BIJB di Majalengka, diharapkan menjadi daya ungkit bagi kawasan Jawa Barat bagian utara dan selatan untuk menarik investor. Karena konsep dari bandara ini adalah Merak, Merak adalah tarian penyambutan tamu di Jawa Barat, maka kita akan buatkan Taman Merak dengan Merak sungguhan. Jadi kita akan datangkan Merak dan akan kita jadikan taman di situ, termasuk dengan blended burung-burung yang lain. Ada dua titik di depan, di area void depan itu akan ada dua titik untuk Taman Merak, yang sekitarnya nanti akan ada tenan-tenan dengan konsep terbuka. Pengembangan kawasan selatan akan menstimuli tumbuhnya pusat ekonomi baru untuk mendongkrak pendapatan masyarakat. Pemerintah daerah juga bisa memobilisasi potensi yang ada, baik itu pariwisata, industri, perdagangan, atau pertanian. Untuk mendongkrak ekonomi kawasan, perlu pembangunan infrastruktur yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan ini, pemerintah Jawa Barat terus membangun infrastruktur melengkapi sarana yang sudah ada. Nah, bandara ini, yang biasanya bandara kan dikuasai penuh oleh AP2, nah ini karena inisiasinya berasal dari masyarakat Jawa Barat, maka yang pertama kali terjun membangun bandara ini kan BUMD, mewakili pemerintah Jawa Barat, sebagai badan usaha yang dibuat oleh pemerintah Jawa Barat. Nah, dibangun oleh BUMD, kemudian pada gilirannya tentu BUMD harus bekerjasama dengan berbagai pihak kan. Nah, pihak-pihak yang diajak kerjasama itu terutama pihak-pihak yang bisa memberikan investasi atau modal. Nah, diantaranya yang kita ajak bicara adalah RDPT ya, perusahaan-perusahaan asuransi yang dikelola oleh badan tertentu, kemudian diberikan, diinvestasikan secara terbatas kepada bandara ini, sehingga sesungguhnya ya BUMN juga uangnya dari BUMN, termasuk ada sindikasi perbankan, sindikasi perbankan daerah syariah, ya, termasuk nanti akan ada tentu share atau saham yang akan dibeli oleh PT AP2, sehingga nanti kepemilikannya di sini pemilikannya adalah PIJB, kemudian AP2, kemudian RDPT. RDPT kan hanya berlaku 5 tahun, setelah 5 tahun harus dibeli. Pembelinya pasti pemegang-pemegang saham utama, PIJB dan kembali AP2 yang akan membeli. Di samping tentu masih terbuka bagi selain AP2, bagi masyarakat swasta untuk membeli saham yang pada saatnya ketika ditawarkan. Ada peningkatan denyut perekonomian, kegiatan perekonomian, kemudian dampaknya tentu akan hadir dalam bentuk manfaat bagi masyarakat, bisa tenaga kerja yang terbuka, bisa dampak ekonomi yang terjadi, karena pasti ini kan bisnis ikutannya sangat banyak ya, nanti ada bisnis ikutan terkait dengan fashion, terkait dengan kuliner, terkait dengan berbagai jenis bisnis kehidupan yang ada di kawasan Majalengka ini. Tentu ini akan mendenyutkan perekonomian dan sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat Majalengka. Seperti rencana pembangunan jalan tol Cisumdawu atau Cileunyi Sumedang Dawuan yang akan bertemu dengan interchange menuju Bandara Kertajati. Pembangunan sektor SDM tak kalah penting karena tidak akan ada gunanya jika pembangunan secara fisik dilakukan secara masif, namun tidak diimbangi oleh pembangunan dan peningkatan kualitas manusia. Jika terrealisasi sesuai dengan rencana, maka provinsi paling barat Pulau Jawa ini akan memiliki sebuah kawasan kota satelit bandara.
Dampak ikutannya adalah pada perkembangan ekonomi lokal, mulai dari pertanian lokal hingga industri rumah tangga. Butuh satu atau dua step lagi, maka Jawa Barat dengan segala gempita pembangunannya saat ini akan menjadi Jawa Barat yang menjadi gerbang dunia. Keberadaan Bandar Udara Internasional Jawa Barat sebagai pintu gerbang utama menuju lima benua. Inilah gerbang baru, Jawa Barat bagi dunia.